Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ini kita akan belajar tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey? Kita nak belajar tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Siapa tahu? Mengenal perpuluhan lagi. Kita nak belajar menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan. Okey, yang ketiga, menjawab sekurang-kurangnya 18 daripada 20 soalan dengan betul. Okey, mari kita kenali perpuluhan. Sebelum ni kita belajar apa? Sebelum ni kita belajar pecahan. Okey, pecahan. Sekarang ni kita belajar perpuluhan. Okey. Macam mana nak sebut benda ni? Macam mana? Ha. Kosong. Apa ni? Okey, kalau English kita guna point. Kalau bahasa Melayu kita kena guna perpuluhan. Yang titik ni perpuluhan, okey? Sifar perpuluhan 7. Okey, macam mana sebut dia? Okey, kalau yang ni? Okey, yang lain pun boleh sebut eh. Sifar perpuluhan 2. Kalau yang ni? Alright, betul. Yang ni? Sifar perpuluhan 9. Okey. Nombor apa yang tidak ada? Kita ada sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 9 lagi. 8 salah. 5 salah. Macam mana sebut dia? 4 salah. Itu nombor bulat. Okey. Sifar perpuluhan 5. Lagi. Sifar perpuluhan 8, 7 dah ada lah ni. Lagi. Sifar perpuluhan 3 lagi. Sifar perpuluhan 1 ada 1 lagi. Salah. Ya, betul Jasra. Sifar perpuluhan 4. Okey, kalau kita tengok kan, kita ada sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, lagi sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4, sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 8, sifar perpuluhan 9. Okey. Okey, bila kita nak buat perpuluhan, kita mesti cari pecahan yang per 10. Faham tak? Dia punya per tu mesti per 10. Apa maksud dia per 10? Maksud dia ada 10, apa dia? 10 pecahan. Okey, 10 dia pecah kepada 10. Dia dia ada bahagian dia 10 bahagian. Contoh dia yang ni ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, yang ni pun sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kalau teacher Jah buat, okey, ada segi 4 sama, teacher Jah potong 4. Okey, kalau dia ada 4. 4 bahagian macam ni, boleh tak kita nak tukar kepada perpuluhan? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh?
Sebab kita kena ambil yang per sepuluh. Kalau yang ni, dia per berapa? Per empat. Okey, bila per empat, kita tak boleh tukar kepada perpuluhan. Okey, sebab empat tak boleh. Okey, kalau teacher dia tukar, teacher dia tukar, teacher dia buat panjang macam ni. Potong, 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 potong. Boleh tak teacher dia nak tukar kepada perpuluhan? Boleh ke tak boleh? Kalau gambar ni, boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab yang ni ada berapa bahagian? Yang ni ada berapa bahagian? Okey, 6 bahagian. So, bila dia ada 6 sahaja bahagian, kita tak boleh tukar kepada perpuluhan. Sebab nak tukar kepada perpuluhan, dia mesti ada 10 bahagian. Faham tak? Faham tak? Okey, kita tengok. Faham. Okey, kalau dia per 4, tak boleh tukar. Kalau dia per 8, tak boleh tukar. Dia mesti per 10. Baru kita boleh tukar. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Kita tengok gambar yang pertama. Teacher Jah warnakan. Kuning ataupun oren. Nampak macam kuning, macam kadang-kadang macam oren. Okey, apa pecahan dia? Ah, 2/10. Okey, 2/10. Okey, 2/10. Okey, kita nak tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 2. Okey, 2/10 kita tukar dia, dia akan jadi sifar perpuluhan 2. So sifar perpuluhan 2 sama dengan 2. Tapi dia mesti per 10. Okey, kita tengok lagi contoh. Cikgu ambil color hijau pula. Okey, teacher Jah ambil color hijau. Lepas tu teacher Jah warna satu pula sini. Apa pecahan dia? Apa pecahan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 5/10. Sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan 5. Kenapa sifar perpuluhan 5? Sebab yang berwarna berapa bahagian? 5 bahagian. Lepas tu dia per dengan 10, baru kita boleh buat sifar perpuluhan 5. Okey? Okey, seterusnya teacher Jah ambil warna biru pula. Yang ni teacher Jah nak warna banyak sikit lah. Okey, lepas tu yang ni pula. Okey, apa pecahan dia? 7/10. Okey, apa perpuluhan dia? Sifar perpuluhan 7. Okey. Senang ke susah? Senang. Sebab bila awak faham, awak akan rasa senang je. Okey, tak susah pun. Okey, yang ni teacher Jah buat. Dah satu je warna. Apa pecahan dia? 1/10. Okey, perpuluhan.
Sita, Sifa perpuluhan satu. Okey. Okey, yang ni teacher Jan nak warna dulu. Okey. Yang ni warna merah. Yang ni buat warna kuning cerah sikit. Seronoklah mewarna. Nanti kamu boleh warna juga nanti. Tapi teacher Jah warna comot sikit. Kamu warna cantik-cantik sikit. Okey, teacher Jah warna yang ni. Lepas tu yang ni teacher Jah nak warna berapa? Macam ada orang baru nak masuk lah. Lima kita dah buat belum? Lima. Biru. Ui, teacher Jah nak warna laju-laju. Okey, dah. Okey, warna merah. Apa perpuluhan dia? Itu pecahan. Apa perpuluhan dia? Perpuluhan sifar perpuluhan tiga. Okey, warna kuning? Perpuluhan. Sifar perpuluhan sembilan. Okey, dia macam gagak-gagak sikit. Hijau? Sifar perpuluhan lima. Okey, warna biru pula? Sifar perpuluhan lapan. Okey. Okey, kita buat pecahan pula. Pecahan merah pula. Pecahan. Macam mana pecahan? Tiga per sepuluh. Okey, warna kuning. 9 per 10 warna hijau. 5 per 10 warna biru. 8 per 10. Okey. Nilai pecahan. Okey, ada nampak tak? Ada nampak tak? Nampak tak nampak? Okey. So, teacher Jah tunjuk kamu baca. Sifar. Sifar per 10, dia akan jadi sifar aje. Dia tak akan jadi sifar perpuluhan sifar, salah. Okey, sifar per 10 dia akan jadi sifar sahaja. Okey, cuba tengok yang ni pula. 4 per 10 dia jadi apa? Okey, yang ni 7 per 10 dia akan jadi. Okey. So dekat belakang sekali. Dia akan jadi. 1. Dia tak akan jadi 1 ataupun 10 per 10 perpuluhan sifar. Salah eh. 10 perpuluhan sifar salah. Okey. So, sifar perpuluhan 9, lepas tu dia akan jadi 1. Baru dia jumpa nombor 1. Okey, kalau kamu perhatikan, kalau kamu ada pembaris, kalau kamu ada pembaris, pembaris kamu dia tak ada tulis ni, perpuluhan. Kalau ada satu pembaris yang dulu-dulu, dia ada perpuluhan. Okey, dia baru jumpa 1 cm. Kalau benda ni, kalau kamu nampak dekat pembaris tu, dia ada sifar. Lepas sifar, dia ada garis-garis-garis-garis kan? Lepas tu baru dia jumpa 1. Okey? So, kalau kamu tengok pembaris. Okey, depan dia ada sifar. Lepas tu dia ada garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis-garis. Baru dia jumpa 1. Okey? So, garis yang kecil tu, ini nilai dia. Okey? Nilai dia 0.1, 0.2, 0.3, 0.4.
Lepas tu garis panjang sikit tu 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Lepas tu baru dapat jumpa 1 cm. Okey, sebenarnya benda ni ada dekat pembaris kamu. Siapa ada pembaris? So kamu boleh tengok yang sifar ke nombor 1 tu. Sifar ke 1. So dia ada garis kecil tapi dia tak tulis nombor, sebab bila kalau dia tulis nombor dia akan jadi panjang pula. Okay, dia tak muat nak tulis panjang-panjang. So sebenarnya yang garis-garis tu ni nilai dia. Sifar perpuluhan dia. Okay, dia ada nombor perpuluhan kat situ. Okay. Yang ni kita nak buat yang macam muka surat 95. Okay, ada nampak tak 95? 95 dengan 94 yang bahagian bawah. Okay, kita nak tulis nilai perpuluhan dalam perkataan dan juga angka. Apa maksud angka ni? Angka ni apa? Angka ni apa? Perkataan apa perkataan? Kamu kena buat apa perkataan? Kena A. Kena apa? Kalau perkataan kena apa? Kena A je. Kalau angka dalam bentuk nombor. Okey, terima kasih yang menjawab. Orang lain senyap je. Okey, so sekarang ni teacher Jah ada peta, ada satu pecahan. Okey, kita kira betul tak 10 bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mesti ada 10 bahagian. Kalau dia ada 6 bahagian, kita tak boleh buat tukar kepada perpuluhan. Okey. So teacher Jah nak warnakan. Teacher Jah nak warnakan 2 sahaja. Okey, teacher Jah warnakan 2 sahaja. Okey, apa nilai perpuluhan dia? Sifar perpuluhan. Okey, bila teacher Jah tanya perpuluhan, dia mesti ada sifar perpuluhan 2. Okey, ni dalam bentuk angka. Ni dalam bentuk angka. So, kita nak tulis dalam bentuk dalam perkataan. Sifar, kena eja. Sifar perpuluhan 2. Okey, boleh faham tak? Susah ke senang? Senang. Okey, teacher Jah nak warnakan yang ni 2. Sorry ya, termasuk sikit bahagian sana. Teacher Jah nak warnakan yang ni pun 2. Okey, teacher Jah nak warnakan yang ni 1 je. Okey, apa dia punya perpuluhan? Perpuluhan dia. Sifar perpuluhan 5. Okey, nak eja? Okey, kita eja. S-I-C, F-E-R, far, C, far, P-E-R, per, P-U-P-U, L-U-L-U, H-E-N, han, perpuluhan. L-I, li, M-A, ma, lima. Sifar perpuluhan 5. Okey. Boleh tak kamu buat muka surat 95? Buat yang nombor 1 tu. Tulis dalam perpuluhan. Tulis dalam perkataan dan angka. Tulis perpuluhan dia. Buat sekarang. Yang orang lain pula. Lama dia jadi warna ni. Okey, yang ni warna kuning, warna purple. Siapa dah siap tu? Siapa dah siap? Puteri. Riyad. Riyad dah siap belum Riyad? Okey.
Teacher Jan nak panggil Aidil. Aidil? Okey, Riyad, Riyad pun dah siap. Okey, Aidil yang warna kuning ni, apa perpuluhan dia? Nilai perpuluhan dia? Okey, Sifa perpuluhan 3. Okey, kejap. Mana warna hitam? Sifa perpuluhan 3. Okey, Eja Sifa, Aidil. Cuba. Okey, Sifa perpuluhan. Okey, Eja 3. Okey, bagus. TIT Jega 3, bukan 3. Okey, seterusnya Teacher Jan nak panggil Jasra. Jasra, ni apa berapa Jasra? Warna purple Jasra. Sifa perpuluhan 5. Okey. Eja Sifa. Sifar perpuluhan 5. Aja 5. 5.